Apakah yang tersisa di sana? Tidak ada yang melihat. Sekarang tidak ada lagi? Tidak ada yang melihat. Ada apa yang kamu kembalikan? Ada yang melihat. Apa? Ada yang 7-8 bulan bayar kebutuhan kantor, bayar wawancara wartawan demi karangan bunga. Untuk transfer ke rekening pihak-pihak di yang atas minta dan juga Dirya Jaya, ke anggota dewa, ke Ibu Ani, ke Pak Gila, ke Marita Palepi. Oke, terkait klien kita Mujarad, saksi kan banyak menyebutkan tentang seseorang bernama Arif. Menanggapi hal itu gimana kok kita selaku kuasa hukum? Nah, kita dibuat susah, soalnya pelaku utamanya si Firdaus ini, dia kan tidak diketahui lagi keberadaan dia. Terus penandatanganan itu si Arif, ketua dan bendahara. Dan ketua ini tidak diketahui, dan di awal proses kasus ini naik itu pun tidak diketahui limbahnya. Oke. Okay. Berarti si Arif ini dalam kasus ini juga terdakwa ya statusnya, Pak? Memang terdakwa memang. Berapa nilai total kerugian negara yang dia katakan, Pak? Total kerugian negara sebesar 7,6 M. Tapi dari keterangan si saksi ini menyebutkan bahwa beberapa uang yang dikeluarkan oleh Mujarad ini diminta oleh Arif ya, Pak? Keterangan dari terdakwa ini Mujarad, ini semuanya itu atas perintah dari Pak Arif. Berapa uang yang diterima oleh khusus untuk terdakwa sendiri, Pak? Kalau dari pengakuan terdakwa hanya menikmati sebesar 50 jutaan. Selebihnya? Itu selebihnya Arif. Banyakkan Arif ya? Iya. Nah, kalau ini kan di agenda selanjutnya akan agenda tuntutan. Kita selaku kuasa hukum, langkah hukum apa yang akan kita siapkan? Kita akan pleidoy kita kan. Akan melakukan pleidoy. Berarti kita akan menerangkan tuntutan.